Ustaz boleh terangkan sedikit kelebihan sipir janggut? Janggut panjang atau pendek lebih afdol? Sipir janggut lah afdolnya daripada tak sipir janggut. Lelaki ni kena ada janggut, neh, lebih maskulin orang panggil. Neh, maskulin apa ke lelaki dia? Lainlah kalau orang tak ada janggut nak kata lagu mana, seloklah dia. Gusuk kali tepek, tepek sabuknya tak guna sabuk lah lagu tu. Maka lagu mana? Kalau ada janggut, taruhlah janggut afdol. Sekalipun sedikit, ambil pahala fadilat. Seorang sahabat, dia janggut dia tak betul lah. Tumbuh gitu, dua tiga orang gitu. Maka dia lalu sebelah Rasulullah. Lalu sebelah Rasulullah, maka dia wisalai kepada Rasulullah. Rasulullah jawab, Waalaikumsalam. Rasulullah suka ke dia. Maka dia nampak, apa Rasulullah suka kat aku? Dia pun klik rumah dia, dia tengok di cermin. Kali nampak, kali janggut hamba lucu kali. Nampak macam pelik, nampak macam tahu lagu mana, macam kak roya, karel lagu tu. Dia pun cabut. Cabut cukup. Dia pun tak biasa. Dia jumpa dengan Rasulullah pula. Dia pergi salah. Rasulullah senyap, tak jawab salah. Apa Rasulullah tak jawab salah? Jarai Rasulullah tentu lah tak jawab. Maka dia pun kita tanya, ya Rasulullah. Apa mu tak jawab salah? Katanya Rasulullah, apa mu cukup janggutmu? Tadi hamba ya Rasulullah, tadi pagi tadi hamba jumpa kamu ya Rasulullah, hamba wis saleh mu suka. Hamba ingat mu suka ke janggut hamba lah, kali lucu. Biar kemah tering molek hamba pun cukup. Katanya Rasulullah, hamba suka tadi sebab hamba tengok bidadari duduk gantung di janggut mu. Maka aku suka kata, duduk gantung di janggut orang. Okay. Aku bukan suka kepada janggut mu. Maka Rasulullah tegur. Maka ada kata janggut dia tu kelebihan dia. Banyaklah kelebihan dari sudut sains, dari sudut gapo dia. Biar taruh janggut ke sikit tak apa dah. Dia panggil janggut cari makan. Tak apa dah, jadilah. Nak buat berat-berat takut demo tukar jadi tu email pula kita. Hak pasal siratal nabi ni baca Quran ngaruk kau sikok deh. Jangan taruh janggut parok-parok demo kata ustaz jadi ya. Tiba-tiba jadi ustaz kita.